يبلغ سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada contoh dari Nabi melafalkan niat dengan lisan saat umroh dan haji? Iya, saat umroh dan haji Rasulullah SAW katakan labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Itu Rasulullah katakan. Cuman ulama berbeda pendapat, apakah itu memang niat atau itu hanyalah zikir. Sebagian ulama mengatakan itu cuma zikir, bukan niat. Tapi sebagian yang lain mengatakan itu niat. Dan hanya pada saat itu Rasulullah melafalkan niatnya. Pada saat berhaji atau berumroh, dan pada saat beliau menyembelih, beliau melafalkan niatnya. Selain daripada itu, beliau tidak melafalkan niatnya. Ini juga menjadi pelajaran. Seandainya dalam sholat benar-benar ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi melafalkan niat, pasti ada hadisnya. Sebagaimana dalam haji dan umroh ada hadisnya. Sebagaimana juga dalam kurban ada hadisnya. Tapi ketika dalam sholat tidak ada hadis bahwa Nabi melafalkan niat, berarti tidak perlu kita melafalkan niat. Dalam puasa tidak ada hadis dari Nabi bahwa Nabi melafalkan niat, berarti tidak perlu kita melafalkan niat. Karena seandainya ada hadisnya atau seandainya boleh, pasti akan ada hadisnya, sebagaimana ada hadisnya tentang umroh dan tentang haji. Wallahu a'lam.